Baik, silakan untuk memberikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Pagi dulu PFM di manapun Anda berada. Ya, kembali kami informasikan, saat ini kami masih berada di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, untuk melanjutkan informasi atau laporan seputar kegiatan gabungan di buruan Urang Lembur. Hilang kasih pemerintah ngadeketkeun ka warga Purwakarta. Ya, ada beberapa pelayan di sini, dulu PFM, dan untuk mengetahui apa dan bagaimana, kami saat ini sudah bersama-sama dengan Camat Sukatani, Bapak Hasanuddin. Assalamualaikum, Pak Hasanuddin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini cukup ramai suasananya, Pak Hasanuddin. Barangkali bisa disampaikan pelayanan yang ada di kegiatan gempungan secara umum. Ya. Terima kasih. Gempungan untuk di Kecamatan Sukatani ini adalah salah satu program unggulan Bupati Purwakarta untuk mewujudkan Purwakarta istimewa, yaitu mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat. Khususnya barangkali sekarang adalah putaran di Sukatani, kemudian nanti berputar terus setiap hari Rabu dilaksanakan acara gempungan, yaitu salah satu tilam kaasu dari pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, dengan berbagai program-program unggulannya. Ya, dan kaitan tadi ada yang disampaikan, ini juga berkaitan dengan PSA atau pelayanan sejuta atau nah, kebetulan pas hari ini adalah Harganas, hari keluarga nasional, itu adalah program sejuta aksesor KB dilaksanakan. Dan hari ini juga kebetulan dari Deputi BKKBN Pusat melaksanakan Zoom Meeting tingkat nasional di Desa Sukatani. Jadi pas kita mengadakan acara gempungan, kemudian juga hari ini bertepatan tanggal 15 ini adalah untuk pelayanan KB sejuta aksesor dilaksanakan di Kecamatan Sukatani. Dan ini virtual atau Zoom ke seluruh Indonesia. Dan menurut Pak Sanudin melihat respon masyarakat ini seperti apa nih Pak? Kesan Bapak. Ini masyarakat sangat respon sekali dan sangat terbantu sekali dengan adanya program ini karena tidak perlu jauh-jauh untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan-pelayanan di sini ada pelayanan dari dinas kesehatan, dispangkan, kemudian pajak, BPKB, Bapenda, BPMD dan semuanya banyak dilaksanakan di sini. Nah ini semuanya gratis kecuali bayar pajak barangkali. Kalau pajak memang itu kewajiban ya. Jadi ada kita menyediakan tempat pelayanan tapi pajaknya tidak gratis semuanya. Yang lainnya adalah gratis. Terakhir Bapak ada yang karena saya mengimbau kepada warga masyarakat Kecamatan Sukatani khususnya yang ada di wilayah Sukatani untuk memanfaatkan momen ini atau pelayanan ini silakan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang tadi saya sebutkan bisa dilaksanakan di sini. Ini kita menyediakan tempat-tempat termasuk juga bagi UKM-UKM untuk mempromosikan produksi di daerah atau di wilayah Sukatani untuk dipromosikan karena antusias masyarakat selain ingin berobat atau ingin mendapatkan pelayanan juga bisa mengumpulkan pelayanan di kecamatan. Kemudian juga alhamdulillah ini salah satu target saya dan jadi ini dilaksanakan Sukatani termasuk adalah di Kota Samarinda dan Kota Samarinda ini terletak di 10 kecamatan lain KB di sisi kiri saya ini ada kemudian juga di demikian bidang kami dengan Bapak Camat Sukatani, Bapak Sanudi. Dan terima kasih atas perhatiannya, kami kembali studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Nano dan juga yang lainnya di lokasi gempungan Sukatani. Sekarang waktunya untuk kita bisa menyimak informasi langsung tentunya di lapangan. Kebetulan juga tim liputan berada di Sukatani. Untuk itu untuk dulur semuanya kita simak tim liputan kita yang sedang berwawancara dengan warga yang ada di Sukatani. Oke, silakan. Ya dulu Pak,
93,1 FM Purwakarta. Saat ini saya sedang berada dengan salah satu masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan pada pagi ini. Dan kita langsung aja ke wawancara. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Dengan Bapak Joni Susanto. Joni Susanto ya, Pak. Ya, betul. Pak, kegabungan ini melakukan pelayanan apa sih, Pak? Kita bikin akte kelahiran untuk anak, sekalian merubah untuk memasukkan ke dalam kartu keluarganya, Pak. Jadi perubahan terhadap kakak sendiri. Ya, betul, Pak. Betul. Pak, dengan hadirnya gabungan ini di Desa Sukatan ini, Pak, seperti apa, Pak? Alhamdulillah, sangat membantu sekali, Pak. Jadi untuk administrasi-administrasi kemasyarakatan seperti pembuatan KK, pembuatan KIA, terus KUA, BPJS Kesehatan, dan sebagainya itu bisa langsung dilaksanakan di sini, di Gempungan. Kalau untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin butuh administrasi untuk kependudukan seperti kesehatan, perubahan KK atau pembikinan akte untuk anaknya, itu bisa langsung, Pak. Cepat prosesnya, Pak, ya? Cepat, Pak, betul. Betul, cepat. Paling untuk persyaratannya KTP, KK, atau yang sejenisnya seperti itu, Pak. Oke, oke. Terakhir, Pak, ada harapan atau mungkin yang disampaikan dari Bapak sendiri kepada pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pak? Ya, mungkin jangan dulu, untuk saat ini udah bagus pelayanan. Paling untuk ditingkatkan lagi antrian, Pak, ya. Dalam antriannya mungkin, ya. Kemungkinan karena banyak masyarakat, mungkin petugasnya sedikit gitu. Jadi kelabakan mungkin seperti itu. Jadi antriannya kalau bisa untuk dirapikan gitu. Mungkin seperti itu aja. Untuk pelayanannya yang lainnya bagus, Pak. Terima kasih waktunya. Baik. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, dulu kelas 93,1 FM Purwakarta. Demikian wawancara kami dengan masyarakat yang berada di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani. Kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Esa yang berada di Sukatani yang sudah memberikan informasinya untuk dulu semuanya tentang kegiatan gempungan yang ada di Sukatani.